semuanya, assalamualaikum. Kali ini aku lagi mau kasih tahu cara membuat slime tanpa menggunakan slime activator dari borax, gom ataupun lulur ayu dia ya. Dan ini dia hasil dari slime-nya, yaitu hanya menggunakan sunlight sama garam. Nah ini hasilnya, karena banyak banget yang request, kak bikin dong tutorial cara membuat slime tanpa menggunakan slime activator. Jadi ini aku bereksperimen, ternyata berhasil ya hasilnya. Jadi cuman aku pakein sunlight sama garam saja, ini hasilnya sudah menggumpal. Cuman memang agak lengket ini ya, bisa kalian lihat nih teksturnya. Cuman masih tetap bisa aku bersihkan walaupun ini hasilnya lengket. Jadi tetap masih bisa kita mainkan ya. Yang penting kan hasilnya menggumpal slime-nya ya. Oke, semoga kalian semuanya suka, tapi maaf kalau misalkan jelek ya. Sekarang kita akan langsung saja ke tutorial cara pembuatannya. Nah, untuk bahannya pertama, di sini aku sudah siapkan sunlight sabun cuci piring ya. Aku akan tuangkan ke dalam wadah sunlight-nya untuk mengganti si slime activator-nya. Jadi tuh awalnya aku coba-coba ya di dapur pakai gelas dan ternyata hasilnya berhasil ya, menggumpal. Nih, udah aku tuang. Kemudian kita tuangkan garam ya. Terserah sih mau garam merek apapun, cuman aku adanya ini ya, biasa yang aku pakai di rumah. Nih, garamnya aku tuang. Sekarang kita aduk dulu. Jadi buat kalian semuanya yang kasih tahu kak bikin slime dari garam sama sunlight nih, kalian lihat nih ya. Hasilnya nggak akan menggumpal pas aku kocok, aku aduk. Pas aku aduk dia nggak menggumpal ya, malah jadi mencair si garamnya itu, mencampur sama si sunlight-nya. Bahkan si sunlight yang agak kental aja, dia jadi cair ya, aku kasih garam. Nah, jadi kita akan tambahkan yaitu clear glue ya, atau lem bening. Nih, aku akan tuangkan si clear glue-nya. Jadi ini awalnya aku coba-coba ya di dapur, dari gelas, di dalam gelas aku bikin. Aku tuangkan sunlight, terus aku kasih garam. Terus aku tambahkan clear glue, ternyata hasilnya menggumpal. Ya udah deh, aku bikin aja nih tutorialnya ya, aku kasih tahu ke kalian semuanya. Nih kalian lihat ya, setelah aku kasih clear glue, kita aduk-aduk, pelan-pelan aja aduknya ya. Soalnya ini aku di wadah yang kecil, takut tumplek, takut tumpah. Sambil aku aduk-aduk juga. Nih, bisa kalian lihat ya, ini tuh udah ada langsung proses penggumpalannya ya, aku nggak bohong. Bisa kalian coba sendiri di rumah kalian ya. Nih, sudah ada proses penggumpalannya. Walaupun aku tanpa slime activator dari borax ataupun dari gom ya. Kita aduk-aduk lagi. Bisa kalian lihat ya, ini tuh hasilnya sudah mau mulai membersihkan wadah. Cuman memang masih agak lengket ya slime-nya, bisa kalian lihat. Nih, tapi dia sudah menggumpal ini, ya kan? Nih, aku aduk-aduk terus, dia sudah mulai menggumpal. Nah, di sini aku akan tambahkan sunlight sama si garamnya lagi ya. Biar tambah menggumpal nih, aku kasih garam. Sedikit-sedikit saja. Kalau waktu itu kan aku kasihnya garam doang nih. Sekarang aku tambahkan sunlight-nya nih. Nih ya, sudah segini aja. Sekarang kita aduk lagi. Sampai pokoknya si slime-nya ini menggumpal banget ya. Dan dia akan mengeluarkan air ya. Nih, kita aduk-aduk terus. Nih, bisa kalian lihat ya, hasilnya dia memang sudah mulai menggumpal banget, tapi memang dia mengeluarkan air yang banyak ya, seperti aku bikin dari sabun colek, sama dari deterjen bubuk, sama kayak gini. Cuma dia memang sudah menggumpal banget nih, bagus hasilnya ya. Oke, karena ini sudah mengeluarkan air yang banyak, jadi aku bakal pisahkan dulu air dari slime-nya ini ya. Masih ada kuahnya, kayak mie dong, mie kuah. Oke, aku keluarkan dulu nih ya. Bercanda ya, bercanda. Nih, aku keluarkan dulu si airnya, karena memang dia menghasilkan air, padahal aku nggak kasih air sama sekali ya. Kayaknya dari garamnya apa gimana ya, gak tahu sih. Nah, ini sudah jadi deh slime-nya, bisa kalian lihat ya kan. Cuman menggunakan sunlight sama garam, hasilnya ini bagus ya slime-nya. Kalau waktu itu kan aku cuman menggunakan garam saja kan, aku tuang agak keras ya hasilnya. Tapi ini aku tambahkan sunlight, jadinya bagus nih. Wow, hasilnya sudah jadi. Bisa kalian coba sendiri di rumah ya, praktekin aja sendiri. Oke, nih hasilnya sudah bagus ya, slime-nya sudah menggumpal. Kita keluarkan saja dari dalam wadah. Ini airnya dapat segini nih kuahnya. Nih aku pencet ya. Tapi ini pas aku pencet nggak ada suaranya ya slime-nya. Pokoknya kalau nggak percaya kalian coba aja sendiri ya, eksperimen sendiri di rumah kalian masing-masing. Nih hasilnya sudah menggumpal. Bagus ya ini ya hasilnya. Warnanya hijau cerah banget. Tanpa kasih pewarna, ini warnanya sudah ada ya dari sunlight. Hasilnya sudah bagus. Aku coba tarik-tarik aja deh. Gimana menurut kalian hasilnya? Jangan lupa nanti tulis di komen ya. Atau mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah nyoba. Udah ada yang pernah nyoba belum? Komen di bawah ya. Ini aku sih pertama kalinya. Aku nggak sengaja ya lagi di dapur, nyoba-nyoba aja. Naruh sunlight ke dalam gelas gitu ya, lagi cuci piring. Terus aku kasih garam. Ah, aku tambahin aja deh, clear dulu, tahu-taunya ternyata menggumpal. Oke, akhirnya jadi slime-nya ya, bisa kalian lihat. Cuma memang ini agak lengket-lengket sedikit ya. Agak-agak cair sedikit. Jadi sekarang aku mau tambahkan garam biar dia agak padat hasil slime-nya ya. Aku langsung perlukin aja si garamnya nih ya ke dalam tangan. Aku perlukin garam, kita tambahkan deh
dosis lainnya ya, biar agak padat. Soalnya ini agak nempel gitu kan di dalam, di dalam lagi, di atas meja. Nah, ini hasilnya setelah aku kasih garam ya, sekarang udah agak padatan. Soalnya kan garam itu kayak buat ngekerasin gitu kan, tapi ini gak terlalu keras sih. Bisa kalian lihat ya, hasilnya udah lumayan bagus, gak terlalu cair banget ya. Gak terlalu cair banget seperti tadi. Ini hasilnya lumayan bagus sih menurut aku. Tapi gak tahu menurut kalian. Karena ini kan tanpa activator ya, tanpa gom ataupun borax, dia hasilnya jadi. Pokoknya bisa coba aja sendiri ya, di rumah. Nih, hasilnya lumayan bagus. Oke, jadi tutorial kali ini cukup segini aja ya, yaitu membuat slime tanpa menggunakan slime activator dari borax ataupun dari gom, yaitu hanya menggunakan sunlight sama garam ya, ditambah clear glue. Ini hasilnya sudah lumayan bagus sih menurut aku, karena dia sudah menggumpal ya, seperti slime. Walaupun mungkin gak sebagus slime pada umumnya yang biasa aku bikin ya, karena kan bikinnya bahannya cuma seadanya saja. Semoga kalian semuanya suka. Jangan lupa buat yang suka sama videonya, sama slime-nya, di like ya videonya. Komen juga menurut kalian ini hasilnya bagus atau tidak. Boleh komen juga. Saranin lagi ke aku harus bikin slime apa lagi, atau misalkan video game apa lagi, komen aja di bawah ya. Oke, bye-bye. Dan pastinya jangan lupa juga untuk selalu share ya ke teman-teman kalian semuanya. Bagikan ke teman-teman kalian semuanya tutorial slime aku ini, ataupun video apa aja yang pernah aku buat. Dan pastinya jangan lupa juga untuk selalu subscribe channel YouTube-nya aku, Ainur Aini. Oke, bye-bye. Thanks for watching. Assalamualaikum. Love you guys. Sayang kalian semuanya. Oh iya, maaf aku lupa. Lupa kasih tahu lagi. Maaf. Padahal udah penutupan. Maaf ya. Harus selalu cuci tangan pakai sabun ya setelah bermain dengan slime. Ini nggak usah pakai sabun sih menurut aku ya. Karena ini kan kita maininnya, aku ya. Aku maininnya kan ini slime-nya pakai sunlight kan. Jadi tangan aku itu tanpa aku kasih sabun aja udah kayak pakai sabun abrek gitu di tangan aku, jadi kayak apa tuh, kayak dikasih sabun banyak jadinya ya. Tapi ini hasilnya bagus sih menurut aku, dan aku ngerasain pertama pas bikin ya, tangan aku tuh kayak agak panas gatel gitu, mungkin kayaknya dari sunlightnya apa dari garamnya, nggak tahu deh. Pokoknya harus selalu cuci tangan ya yang bersih pakai sabun setelah bermain dengan slime, harus selalu jaga kebersihan ya. Oke, bye bye, assalamualaikum. Jadi ini bisa kalian lihat ya, walaupun lengket dia masih kita tetap bisa bersihkan pakai tangan terus ya. Nih, walaupun lengket di meja tapi dia tetap bisa kita bersihkan. Ya ampun, jadi terus deh. Oke, bye bye. Assalamualaikum.